Jadi kecil, coy. Awalnya ini sebenarnya besar. Hei, kenapa kasih masuk kaki? Iya. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, cuy? Aduh, ini posisi kita lagi di kampung ya. Saya sengaja buat video ini ya, karena ada paketan yang datang. Sudah datang, cuy, paketan saya yang kemarin tertinggal di Malaysia sudah terkirim ya. Sudah ada di JNT ya. Jadi kita akan turun ke bawah. Mungkin ada beberapa scene kita akan memperlihatkan jalan yang ada di kampung saya, cuy. Nah, ini di rumah nenek kita, cuy. Oke, langsung aja kita pergi mengambil paketan yang ada di JNT, cuy. Waduh, belum mandi lagi, cuy. Oke. Mana Bahira ini? Mana mainannya mana? Kasih main-main. Oke, barang-barangnya Bahira, cuy. Cuman barangnya Bahira bisa full. Bilang hai, bilang. Hai. Hai, welcome to my channel. Welcome to my. Apa, jangan lupa. Thank you.
Belum sama ayah sekali-kali makan, makannya di restoran. Oke cuy, akhirnya sampai juga kita cuy ya di rumah. Habis rumah nenek, perjalanan tadi dan sudah ambil paketannya juga ya. Mau turun tidak? Iya. Pelan-pelan. Ribet ini. Wahira. Tunggu dulu cuy ya. Oke, paketannya kita angkat. Ini paketannya cuy. Jadi kecil cuy. Awalnya ini sebenarnya besar. Kenapa kasih masuk kaki? Oh, apa sih? Oke cuy, kita buka paketannya di sini aja ya, karena di dalam lagi kotor gitu ya, belum dibersihkan, jadi kita buka di sini cuy. Ini paketannya dari nggak ada alamatnya di sini ya, nggak ada tulisan Abang Sado di sini cuy, tapi pakai nama asli gitu. Di sini cuy, saya nggak mau sebut ya nama Abang Bas yang sebenarnya. Oh, ini ada tulisannya Kuala Terengganu. Kuala Terengganu cuy, ada di sini cuy ya. Nggak bisa saya perlihatkan karena ada namanya Abang Bas di sini cuy, nama aslinya. Jadi nggak bisa dipublikasikan cuy. Oke, langsung aja kita buka. Bah, udah luka-luka ini. Pelan-pelan. Oke, Abang Bas, saya sudah buka paketannya. Ini dede. Oke, ayo buka dulu ya. Kita lihat apa isinya cuy. Sebenarnya itu awalnya ini kardus ini besar, cuman banyak yang dipulangkan gitu, banyak yang nggak diizinkan. Pulangkan. Banyak yang nggak diizinkan karena cap halalnya itu yang ternyata bermasalah cuy. Masih wah, dalam. Belum apa-apa sudah ada ini. Inilah paketan kita yang tertinggal di Terengganu kemarin ini. Iya. Nah, ini dia cuy.
Apa ini, Ra? Kita yang mau. Hah? Siapa punya ini? Punya Pak Roda. Kita buka ya. Tada! Apa ini? Baju rayanya aja. Gak tau ini merek ternama tuh gimana sih, tapi ya saya suka karena warna hitam, cuy. Oke, apalagi, wah ini ada suratnya. Ada surat dari Abang Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Abang Andy dan keluarga sehat sentiasa dan dibawa lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf atas kelewatan untuk menghantar barang Abang Andy karena ini sebenarnya kayak apa namanya? Abang Bas meminta maaf karena terlalu lama menunggu, cuy. Sampai dibuatkan suratnya. Ini ada tertulis Abang Bas. Aduh, sampai segininya Abang Bas ya. Inilah salah satu apa namanya, saudara sahabat yang ada di Kuala Terengganu, cuy. Sampai niat banget. Kita buka yang ini. Sebenarnya besar banget kemarin, cuy. Iya. Banyak yang disimpan, nggak tahu kerupuk ini. Nah, ini dia. Iya. Wah. Apa ini? Mi. Hah? Ada Mia. Megi. Wah, Megi. Baru lihat ini Meginya. Bentuknya beda ya. Baru lihat ini. Lagi goreng. Ada 3. Ini kayaknya Abang Bas kasih yang memang belum pernah saya try. Iya, minyak. Ini Maggi lagi. Tahu aja nih Abang Bas, saya suka makan Maggi. Bihun ini kah? Oh, bihun. Nah, ini kalau ini pernah lihat sih. Oh, yang goreng ini, cuy. Nah, ini dia. Ini sotong. Kuala Terengganu. Wah, ini dia. Kerupuk ikan tambang. Ini yang selalu dikangenin. Ada yang baru. Kerupuk lagi. Kerupuk ikan cap ikan mas. Oh, ini ada halalnya di bawah ini, sih. Ya. Ada halalnya. Jadi wajar lah lolos ini ya. Apalagi ikan parang. Ini yang selalu kita kangenin, sih. Kerupuk ikan parang. Ya, Bang Bas. Oh, ada cemilan. Kerupuk ikan perisa tom yum. Kerupuk ikan perisa tom yum. Dan sudah habis. Coba Ira di situ. Kasih
Oke, setelah kita membuka paketannya tadi dan mungkin sudah saatnya kita berpisah cuy. Saatnya saya ingin berterima kasih banget buat Abang Bas ya. Terima kasih banyak Abang Bas. Gak tau mau bilang bagaimana lagi cuy ya. Salah satu sahabat yang ada di Kuala Terengganu ini sudah menjamu kita waktu di Terengganu dan sekarang mengirimkan kita paketnya. Sebenarnya paketannya besar banget cuy, besar, besar banget. Cuman pas di mau dikirim di JNT apa J iya JNT kena ini kena apa namanya kena dilarang untuk mengirim ini karena ada kan banyak paketan-paketan yang nggak ada logo halalnya gitu cuy ya. Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Makanya yang terkirim tadi itu semuanya yang ada logo halalnya cuy. Apapun terima kasih banget buat Abang Bas ya sekali lagi. Ini kotor banget muka saya cuy. Ini setelah ini langsung mandi cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri. Kalau memang ada salah kata dan salah yang ada salah di dalam video ini tolong dimaafkan ya. Karena ini ya wajarlah kali pertamanya saya membuat perjalanan-perjalanan atau vlog di kampung saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Capek banget cuy. Capek. Enak. Enak. Mana mie?